Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Welcome back to my channel. Buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Di video kali ini saya ingin sharing olahan atau minuman yang penyajiannya sangat simple dan praktis banget, sangat cocok buat takjil, buat buka puasa, atau juga bisa dijadikan sebagai ide jualan buat teman-teman semua karena proses pembuatannya sangat mudah dan bahannya juga tidak begitu sulit untuk kita dapatkan. Silahkan disimak videonya. Selamat mencoba. Terima kasih. Untuk membuat es kelapa muda selasih ini, di sini bahan yang kita butuhkan, di sini saya sudah punya kelapa muda. Kelapa mudanya sudah dipotong-potong seperti ini. Kemudian selasihnya tadinya kering, kemudian saya rendam dengan air panas kurang lebih 20 menit. Kemudian di sini ada es batu secukupnya, nata de coco. Kemudian di sini ada sirup rasa melon. Nah, itulah dia bahan-bahannya untuk membuat es kelapa muda selasih ini. Selanjutnya, untuk proses pembuatannya sangat mudah. Di dalam mangkok kelapa muda ini, kita tambahkan nata de coco. Kemudian, saya akan tambahkan selasih 2 sendok ini. Untuk selasih ini sesuai selera teman-teman semua, tapi di sini saya menambahkan 2 sendok sayur ini. Kemudian saya akan tambahkan sirup melon, rasa melon. Ini. Jadi rasa manisnya ini saya tidak menambahkan gula lagi. Jadi saya dapatkan dari sirup nata de coco dan manis dari sirup marjan rasa melon itu. Kemudian saya masukkan es batu. Dan kita aduk seperti ini. Jika teman-teman suka, bisa ditambahkan susu juga, susu cair, tapi di sini saya tidak menambahkan, jadi cukup seperti ini saja. Nah, itulah dia resep kali ini, resep minuman untuk dessert atau pembuka buka puasa kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat mencoba. Terima kasih.